Sebagai single fighter nih yang aku tahu, aku kenal Dedi ini dari dulu Vanessa masih kecil ya. Aku bersahabat sama Vanessa dan Dedi adalah orang yang ini di luar pemberitaan di luar sana. Dedi gimana intinya yang aku lihat Dedi adalah seorang ayah yang sangat mengurusi anaknya Vanessa Angel, karena aku bekerja sama Vanessa dari kecil sampai besar dan sekarang Vanessa sudah tidak ada, Dedi yang mengurusi Maya gitu. Di tengah banyak bulian di luar sana ini dan itu ya. Bagaimana Dedi harapan untuk Maya ke depannya? Aku mau tahu. Ya, pertama-tama Dedi ucapkan juga bismillahirrahmanirrahim, selamat ulang tahun untuk Mayang yang ke-19. Semoga Mayang panjang umur, ya sehat, rezekinya dibukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya, karirnya juga semakin makin cemerlang ke depannya. Kalau pertanyaannya dari Raffi, kita memang flashback 12 tahun mengurus Mayang dari Mayang umur satu hari sampai 12 tahun itu memang bukan hal yang mudah mengurus Mayang, mengurus Vanessa. Kenapa Dedi nggak menikah lagi? Karena memang mau fokus mengurus Mayang dan Vanessa. Mungkin kita tahu sendiri ya, pada saat itu memang sangat-sangat berat sekali, tapi nggak terasa sekarang Mayang sudah umur 19 tahun ya. Kayak baru kemarin gitu, masih Dedi gendong-gendong, masih ganti popok ya, masih bikinin susu. Sekarang sudah usianya udah 19 tahun dan berbagai macam masalah dan cobaan menimpa kita ya, tapi Dedi dan Mayang selalu kuat untuk menghadapi ini semua, menghadapi cobaan ini semua, dan insya Allah ke depannya kita juga semakin kuat dan Mayang juga semakin kuat ya, menghadapi cobaan-cobaan yang menerpa Dedi dan Mayang, sehingga suatu saat nanti Mayang akan menjadi anak yang sukses, bisa dibanggakan orang tua, bisa dibanggakan Dedi, bisa dibanggakan sama almarhum mama, bisa dibanggakan juga kakak Vanessa melihat kakak Mayang sukses di dunia entertain maupun di dunia pendidikan. Itu aja sih dari Dedi. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun kakak, semoga ulang tahun nanti. Ya Dedi kemarin sakit ya karena demam berdarah, jadi baru dirayainnya harusnya tanggal 26 ya, dan harusnya lebih meriah dibanding ini ya Dedi. Iya, sebenarnya ada nyanyinya juga tapi ya karena kondisinya seperti ini ya udah. Oke Ded, aku mau tanya nih Ded. Dedi sekarang sebagai manajer seperti dulu, Eca sebelum dipegang manajer yang lainnya, Dedi adalah manajer pertamanya Vanessa Angel. Nah, Dedi kan mengurus Vanessa. Aku mau dengar dong, Ded, perbedaannya mengurus Vanessa sama mengurus Mayang nih. Sama-sama apa sama? Apa sama-sama patuh? Yeah. Apa sama-sama enak? Yeah, yeah. Gimana? Setiap anak beda-beda karakter ya. Mayang beda karakternya, Vanessa juga beda karakternya. Cuman lebihnya sih sekarang lebih gampang mengurus Mayang. Artinya bukannya ini karena dulu kan jadi harus ngurus Vanessa, tapi ngurus ada orang tua juga kan. Terpecah juga distrek, ya. Terpecah gitu mendidik, menjaga dan merawat Mayang dan Vanessa. Tapi misalnya ada suka dukanya juga. Iya, ada suka dukanya di mana Vanessa juga masuk di dunia internet. Persamaannya deh. Vanessa persamaan dulu sebelum perbedaannya. Nah. Persamaannya Eca dengan Mayang nih, Vanessa Angel dan Mayang mungkin sama-sama manja, sama-sama mungkin mager atau gitu kalau disuruh latihan. Kalau persamaannya sih sama-sama manja, cuman kalau dikasih tahu juga sama-sama mau artinya nurut gitu ya. Nurut itu sih kalau makan kan aku tahu banget kalau dulu tuh waktu zamannya bisa satu televisi aku bareng sama Eca itu jadi sampai nitip-nitip ke kita atau Robi Purba suapin Eca ya, Eca kalau nggak disuapin nggak mau makan ya. Gitu. Nah kalau sekarang kayak gitu sama, juga disuapin sama, juga sama ya. Ini sahur aja, kalau sahur selalu disuapin sama Dedi. Kalau sahur kita makan berdua tuh minta disuapin Mayang, jadi soalnya aku mager kalau makan sendiri. Jadi masalah disuapin itu sama manjanya sama. Jadi kalau Mayang Mayang ini baru mau syuting layar lebar kan minggu depan ya. Minggu depan, nah nanti
ya apa biasanya kalau di lokasi syuting ya sama juga sih, minta disuapin juga, manja sama juga sama. Itu persamaannya sama. Oke, itu sih. Oke. Ya. Sekarang harapan ya. Harapan buat Mayang. Ya, harapannya tadi sudah disebutkan tadi untuk Mayang, semoga kedepannya semakin sukses ya Kak ya. Semakin sukses di dunia apa? Entertain maupun di pendidikan ya, dan jangan lupa juga sholat, doain almarhum mama, doain almarhum Kak Eca ya. Oke, okay. Kasih kado apa Dek? Apa? Kado. Nah, kadonya sebenarnya udah kemarin Mayang itu minta, bukan minta sih, sebenarnya punya cita-cita beliin iPhone. Apa? Bukan. Okay. iPhone udah. Gitar okay. April sudah dikasih kemarin di rumah, gitar April, jadi enggak dibawa. Kadonya sudah kayak Eca dia ya Dek? Iya. Maksudnya ini gitar gitu ya? Iya, gitar. Iya, jadi sudah dikasih kemarin di apa di rumah, di apartemen. Jadi hadiahnya buat Mayang, gitarnya April. Jadi modelnya Telecaster, ini sudah dedikasi. Nah, oke. Oke, terima kasih. Nanti abis setelah ini kalau teman-teman media mau wawancara boleh lanjut. Ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.